beberapa masalah budidaya yang ada pada saat ini, yaitu keterbatasan lahan dan air, kualitas air yang semakin turun akibat pencemaran lingkungan, produksi perikanan yang lebih rendah dari pertumbuhan konsumsi perikanan. Budidaya lele bioflok merupakan salah satu solusi menghadapi permasalahan tersebut. Keunggulan bioflok antara lain yaitu minim pergantian air, padat tebari yang tinggi, zero waste karena hampir seluruh limbah dapat termanfaatkan, serta limbah yang dapat dimanfaatkan untuk pakan alami serta sebagai pupuk organik. Bioflok adalah gumpalan yang tersusun atas mikroorganisme yang terdiri dari alga, bakteri, fungi, protozoa, cacing, dan lain-lain, serta bahan organik dan mineral. Prinsip kerja bioflok adalah mengubah senyawa nitrogen anorganik, terutama amonia, menjadi protein, sehingga bisa dimakan hewan pemakan detritus. Bahan organik dalam kolam diaduk dan diaerasi agar terlarut dalam kolam air untuk merangsang bakteri heterotrop aerobik yang menempel pada partikel organik. Bakteri tersebut akan menguraikan bahan organik serta menyerap mineral seperti amonia, fosfat, dan nutrien lain dalam air, sehingga bahan organik menjadi bahan yang dapat dimakan oleh hewan pemakan detritus seperti ikan nila, udang faname, dan ikan lele. Budidaya lele bioflok membutuhkan pakan lebih sedikit dikarenakan memiliki FCR 0,7 sampai 0,8 lebih kecil dari budidaya konvensional, yaitu 1. Bioflok dilakukan dalam sebuah wadah budidaya yang kecil berdiameter 1 meter dengan kedalaman air sekitar 1 meter. Padat tebar pada ketinggian ini adalah 500 sampai 1000 ekor benih per meter kubik. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanah. Setiap 1 minggu sekali diberikan probiotik dengan dosis 2 sampai 5 ml per meter kubik. Budidaya lele bioflok sangat menguntungkan. Dalam luasan lahan kurang dari 100 meter persegi, mampu menghasilkan keuntungan 23 juta dalam 2 bulan.